Halo, assalamualaikum Indonesia. Hi everyone, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Tia, teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Oke sahabatku, hari ini saya mau masak bihun goreng. Ya, ini cambah, kecambah. Terus ini kucai. Kalau bahasa Hongkongnya sini namanya kawong. Ini ngacoy. Ayam, daging ayam yang sudah saya potong-potong, lalu saya bumbuin, cuman pakai sedikit garam sama minyak wijen. Kalau nggak ada minyak wijen, bisa di skip. Bawang putih, bihun yang sudah saya rebus, bukan bihun goreng ya. Ini mau saya masak bihun goreng. Ini cuman saya rendam pakai air panas, terus setengah matang lah. Lalu ada telur, kelihatan nggak? Ayo, saya takut tumpah. Dan ada lagi daun brambang. Nah, ini adalah bahan-bahan yang ingin saya masak hari ini. Artisnya ini, nih, bahan utamanya adalah bihun. Ini bihun yang sudah saya rendam pakai air panas. Ini agak setengah-setengah matang ya, karena nanti mau saya goreng. Terus ini ada telur ayam satu butir, karena ini cuma porsinya seorang doang. Ini daging ayam yang sudah saya rajang, sudah saya bumbuin. Bawang putih, garlic, kecambah, dan di sampingnya kecambah itu yang ini adalah kucai. Oke, kita masak sekarang. Let's go. Oke sahabatku, kita mulai masak karena sudah malam ya. Masukkan bihun. Garam, itu kecap asin, tapi dia lebih dominan ke pewarna. Thank you.
sebelah matang. Sudah oke. Hai everyone, welcome back. Alhamdulillah saya masaknya sudah selesai. Nih, bihun gorengnya sudah jadi. Oke sahabatku, sekarang sudah waktunya makan. Dan ketemu lagi dengan saya Tiangga Teman on the next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum all. Bye everyone.